Bola kita beralih ke Surabaya, Satreskrim Polsek Tambaksari berhasil meringkus seorang bandar narkoba di Surabaya bersama dua anak buahnya. Menariknya, pelaku menyediakan paket happy kepada konsumennya, yakni menyediakan tempat untuk pesta sabu-sabu beserta peralatannya. Usai sudah sepak terjang JH, 37 tahun, bandar narkoba di Surabaya ini ditangkap polisi bersama dua anak buahnya, ZA, 21 tahun, dan MRS, 26 tahun. Ketiga warga Surabaya ini menjadi bandar, penjual, dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu di kawasan Jalan Donowati, Surabaya. Tak hanya itu, JH menjual barang haram kepada konsumennya dengan paket happy dengan sistem hisap di tempat, di mana dia menyediakan tempat khusus beserta fasilitas nyabu untuk pelanggannya menggelar pesta sabu-sabu. Kapolsek Tambaksari Surabaya Kompol M. Ahyar mengatakan paket happy yang ditawarkan ketiga pelaku ini sudah berlangsung sejak 8 bulan lalu dengan sistem hisap di tempat dan menyediakan fasilitas untuk pesta sabu. Omset pelaku bisa mencapai puluhan juta rupiah. Laporan polisi dari masyarakat, ya, laporan informasi kepada masyarakat disampaikan kepada jajaran Polsek Tambaksari, ditindaklanjuti oleh unit reskrim. Kemudian kanit reskrim bergerak dengan anggotanya. Memang benar ada salah satu tempat di Surabaya ini dijadikan tempat pertama sekali sama-sama nyabu. Tiga orang ini awalnya sama-sama nyabu. Pesta berarti ini? Ya, pesta sabu ini ya, pesta sabu. Setelah diinterogasi, CH ini memang mendapatkan pasokan 50 gram ya, dari seseorang yang masih kita kejar keberadaannya di mana nih. Ya. Kemudian ada salah satu temannya yang menjualkan kepada orang lain, diecer ya. Jadi setiap hari, setiap transaksi, mereka seharinya dapat 150 ribu dari JH itu. Kamu jadikan untuk pesta, untuk tempat sabu pembelimu. Berarti kamu nggak kerja? Jadi ya mengandalkan. Konsumenmu juga bisa pesta di situ ya? Iya, bisa mengandalkan. Langganan itu ya? Cowok, cewek jadi satu? Nggak ada ceweknya. Cowok semua? Udah banyak pelanggannya? Hah? Surabaya? Jawa atau berapa? Luar kota ada, enggak ada. Surabaya aja. Bisa andok di situ ya. Alat hisap semua kamu yang nyediakan. Berarti kamu mengandalkan duit dari jual sabu itu memang ya? Berapa? Berapa pendapatannya dalam sehari? Dalam sehari enggak mesti. Berapa kira-kira? Kira 1 juta. Selain mengamankan ketiga pelaku, petugas menyita 15 poket sabu siap hisap dengan berat total 40,61 gram dan puluhan alat hisap jenis pong, serta uang tunai hasil transaksi senilai Rp1.140.000. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang memasok serbuk haram tersebut. Dari Surabaya, Slamet Riyadi, RTV melaporkan.